فعل محمد صلى الله عليه وسلم الأكرم. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum seluruh jajaran Asosiasi DAI Pusat Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada Dr. TGB Zainul Majdi MA yang hadir dalam rangka menganugerahkan DAI of the Years dan sekaligus keluarga dari almarhum Allahu yarham Kiai Haji Zainuddin MZ yang hadir pada kesempatan Zooming pada pagi hari ini. Seluruh undangan peserta dari media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan dengan kesempatan yang sangat mulia, yang sangat istimewa ini, kita bersama-sama bisa mengikuti agenda besar Asosiasi Dai dan Daiyah Indonesia dalam rangka memberikan satu kesempatan yang mulia untuk membangun sinergi Dai dan Daiyah Indonesia dalam rangka untuk mencerdaskan umat. Pada kesempatan yang istimewa ini, izin untuk menyampaikan beberapa laporan dari panitia penyelenggara program sertifikasi DAI dan Daiyah, Asosiasi DAI Daiyah 2022. Yang pertama, bahwa agenda ini adalah penyelarasan tindak lanjut dari program nominasi pendataan da'i atau da'iyah yang berhaluan wasatiyah yang telah dilaksanakan oleh Pusat Ad-Da'i Jakarta pada tahun 2020, kemudian 2021 sampai hari ini, kemudian dilanjutkan dalam bentuk agenda sertifikasi yang dilakukan pada tahun 2022 ini. Kemudian yang kedua, alhamdulillah jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi pada kesempatan hari ini berjumlah 120 peserta. Dan ini termasuk jumlah yang sangat luar biasa besar yang telah diikuti oleh seluruh da'i maupun da'iyah se-Nusantara, se-Indonesia ini. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kita sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan umat dengan menambah wawasan wasatiyah yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah acara ini juga akan diikuti dengan penganugerahan. Yang pertama adalah Da'i of the Years yang pada tahun ini nominator ada 5, kemudian terpilihnya 1 diantaranya adalah yang terhormat Dr. DGB Muhammad Zainul Majdi MA. Kemudian DAI Life Achievement Awards yang pada kesempatan hari ini penghargaan akan diberikan kepada Allahu Yarham Kiai Haji Zainuddin MH yang saat ini akan diwakili oleh pihak keluarga. Para da'i dan da'iyah, para peserta yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, barangkali asosiasi da'i yang baru barangkali kita kenal atau sudah lama kita kenal, ini menyerukan satu kalimat, ud'u ila sabili rabbika bila hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, bahwa serulah kepada jalan Tuhanmu ini dengan hikmah dan mau'idhah hasanah, dengan cara yang bijaksana dan sekaligus pengajaran-pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, ketika menyampaikan sesuatu maka sampaikan dengan cara yang sangat baik. Maka asosiasi da'i dan da'iyah ini barangkali adalah salah satu di antara asosiasi yang benar-benar akan memberikan kontribusi yang sangat besar
kepada dai maupun daiyah Indonesia. Salah satu di antaranya adalah mendakwahkan kebaikan dengan cara yang baik. Maka kita perlu merenung kembali dari orang di sekitar kita, dari masyarakat di sekitar kita, dari objek dakwah kita, bahwa ketika dai-nya cerdas, dai-nya baik, dai-nya memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baik, maka menjadilah salah satu di antara objek dakwah kita, masyarakat kita, maupun umat yang akan kita berikan dakwah akan menjadi mulia, akan menjadi cerdas, dan akan menjadi baik pula. Maka dalam kesempatan hari ini, kami atas nama panitia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjibaku susah payah untuk menyelenggarakan acara hari ini, dan sekaligus para peserta yang mengikuti. Selamat telah mengikuti agenda sertifikasi da'i dan da'iyah Moderat 2022. Mudah-mudahan acara yang berlangsung pada hari ini menjadikan acara yang khidmat, manfaat, dan sekaligus menjadikan di dalamnya khidmat untuk umat. Dari kami seluruh panitia mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu ingin mengenal lebih baik dan dekat dengan organisasi Asosiasi Dai Daiyah Indonesia. Bagaimana kiprahnya dalam beraktivitas? Mari kita saksikan tayangan profil dai berikut ini. ADAI adalah asosiasi da'i-da'iyah seluruh Indonesia. Hadir di tengah-tengah umat sejak 2017 silam, ADAI menjadi jawaban bagi permasalahan umat sekaligus menjadi jembatan antara da'i dan objek dakwahnya. ADAI didirikan mula-mula karena keprihatinan terkait dengan kualitas para da'i di Indonesia yang tidak merata. Ada da'i yang memang sangat berkualitas, tapi kebalikannya ada juga da'i yang kualitasnya masih perlu ditingkatkan lagi. Maka da'i diharapkan bisa menjadi wadah untuk semua da'i di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan diri, selain juga berjejaring dan memberi kesempatan untuk memperluas jaringan dakwah, kesempatan berdakwah, dan lain sebagainya. ADAI juga tujuannya tak lain menciptakan akar, memberikan nuansa-nuansa baru dalam pengembangan ilmu dakwah, dalam pengembangan dakwah. Bahkan ADAI juga tujuannya tak lain menjadi rujukan dalam sertifikasi kompetensi para da'i se-Indonesia agar mereka berdakwah itu sesuai dengan manhaj dalam konsep dakwah atau ilmu dakwah. Tidak banyak atau mungkin belum ada organisasi dakwah yang independen, yang tidak terikat dengan organisasi kemasyarakatan tertentu atau partai politik tertentu. Disitulah ADAI hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mewadahi para da'i yang profesional, yang para excellent. ADAI menghimpun da'i-da'iyah dari lintas mazhab dan lintas manhaj yang tidak hanya piawai berdakwah secara lisan, tapi juga tulisan. Tidak hanya pandai berorasi, tapi juga menguasai bidang-bidang keilmuan Islam secara mumpuni. Dai-dai-adai umumnya sudah mempunyai pengalaman dakwah yang luas, termasuk ya banyak diantaranya yang berdakwah ke luar negeri, mulai dari Eropa, Amerika, ya Asia, dan lain sebagainya. Ke Eropa ada yang ke Perancis, ada yang ke Belanda, ya ada yang ke Spanyol, ada ke Yunani, dan lain sebagainya. Beberapa dai kami juga cukup populer di masyarakat,
terus kemudian banyak juga yang menghiasi layar televisi, baik yang nasional maupun yang lokal ini. Tentu kami bersyukur, kami berbangga bahwa ADAI bisa menjadi wadah bagi semua dai yang bergabung bersama memperjuangkan nilai-nilai kewasatiyahisme, nilai kerahmatan Islam. Dan ini insya Allah ke depan mudah-mudahan kehadiran ADAI ini memberi warna tersendiri dalam kancah kehidupan masyarakat. ADAI itu memberikan warna wasatiyah, melaksanakan kajian-kajian internasional dalam bentuk webinar-webinar. Ini yang sudah dilakukan, bahkan melakukan kerjasama-kerjasama melalui media massa, termasuk dengan Akurat, dengan program-program yang lainnya juga kita bekerja sama dengan media-media, sehingga termasuk juga ketika ada problem dalam jamaah, maka hadir ADAI dengan memberikan solusi atas problem persoalan, baik berkaitan dengan DAI, berkaitan dengan MADU, maka ADAI itu hadir. Kami di ADAI punya tekad untuk meningkatkan kualitas kompetensi para DAI, karenanya kemudian kami juga mengadakan beberapa kegiatan termasuk pelatihan-pelatihan untuk menyiapkan kader DAI dari kalangan mahasiswa, kalangan muda, kalangan milenial, karena nanti pada waktunya mereka bisa menggantikan estafet perjuangan dakwah kami yang di generasi awal ADAI. ADAI menjadi organisasi bagi para da'i yang mendakwahkan ajaran Islam yang mencerdaskan, mencerahkan, dan mencari titik temu dari setiap perbedaan. Dengan berpegang teguh pada tuntunan Al-Quran, sunnah, tradisi ulama, dan akhlak mulia. Prinsip dakwah ADAI yang pertama adalah wasatiyah, yaitu moderasi beragama, moderasi Islam, wasatiyatul Islam, yang itu artinya di dalam ADAI tidak dimungkinkan dai-nya mempunyai pandangan yang ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Prinsip dakwah ADAI yang kedua adalah ya kita tegas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan usuluddin. Prinsip-prinsip Islam terkait dengan kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji. Yang seperti itu, ya kami tegas. Sementara untuk yang furu'uddin, ya, yang terkait dengan hal-hal yang bukan prinsip agama, artinya di situ memang ada ruang perbedaan pendapat di kalangan ulama, kami menghormati pendapat-pendapat yang berbeda, meskipun perbedaan pendapat itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi pilihan pendapat kami. Itu prinsip kedua dan ketiga ADAI, tegas kalau dalam terkait dengan yang usuluddin, tapi toleran terkait dengan yang furu'uddin. Yang berikutnya lagi, kita mengedepankan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin pengertiannya bahwa kami dalam berdakwah. Kita bagaimana mengantisipasi atau memberi ruang kepada ada kendala-kendala, ada kerumitan-kerumitan, ada kedaruratan-kedaruratan yang mungkin tidak semua orang bisa menemukan ya kemudahan-kemudahan yang sama. Maka prinsip rahmah itu yang kami temukan atau yang kami junjung, terutama ketika kami berdakwah di wilayah yang umat Islamnya minoritas. Rahmah untuk mengasihi ya keterbatasan-keterbatasan, ramah tidak menyerang orang, tidak melukai atau menurunkan harga derajat martabat orang, tidak membuli, tidak memfitnah, dan juga tidak menyebarkan hoax dalam berdakwah. Yang terakhir, prinsip dakwah ADAI adalah tidak partisan. Kami ya bertekad sedari awal dai-dai ADAI tidak terlibat dalam partai politik, ya dalam dakwahnya tidak boleh terlibat dalam partai politik atau kepentingan-kepentingan yang kira-kira mengurangi ya kredibilitas dakwah dai-dai kami. Coba ini berbahaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa'alihi wa'ashabi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat ADAI Dr. Muhammad Zain LC MA serta jajaran pengurus pusat Asosiasi Dai Daiyah Indonesia, para ketua pengurus wilayah Dai Jawa Timur Dr. Masrul Huda yang sekaligus sebagai ketua panitia pelaksana kegiatan sertifikasi Dai Moderat Dai 2022, ketua pengurus wilayah Dai DKI Jakarta Dr. Alfian Iqbal Zasbat, ketua pengurus wilayah DAI Banten Ustaz Dr. Andes Iskowi Indatutin Masya Edma, dan seluruh jajaran pengurus wilayah, para majelis suro, anggota majelis suro Asosiasi DAI Daiyah yang hadir pada kesempatan kali ini, para narasumber yang nanti akan menyampaikan materi sebelum kita melaksanakan uji kompetensi DAI, mobil khusus, keynote speaker kita pada kegiatan pembukaan ini yang sekaligus akan menerima anugerah DAI of the Year 2021 yang terhormat Dr. Haji Tuan Guru Bajang Zainul Majdi LCMA. Cingung, kata mau ngumpul kan? Katanya. MK Haji Zainuddin MZ. Rekan-rekan media dan yang berbahagia, para peserta sertifikasi DAI Moderat ADAI 2022. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mewakili kawan-kawan di jajaran pengurus pusat Asosiasi Dai Daiyah Indonesia merasa berbahagia dengan kehadiran kita pada kegiatan sertifikasi Dai Daiyah pada pagi hari ini, yang sekaligus tentu kegiatan ini mudah-mudahan bisa memberi dampak positif, dampak yang produktif terhadap kemajuan dunia dakwah di Indonesia. Rasa syukur yang juga tidak kalah pentingnya kami ingin haturkan juga bahwa alhamdulillah Asosiasi Dai Daiyah Indonesia meskipun dalam usianya yang masih relatif muda, baru 5 tahun, karena DAI pertama kali didirikan pada tahun 2017 dan mendapatkan legal dari Kemenkumham tahun 2018. Alhamdulillah sudah banyak kontribusi yang diberikan oleh DAI untuk pengembangan model dakwah di Indonesia. Kami mempunyai banyak program yang alhamdulillah disambut positif oleh masyarakat. Di antaranya adalah program database DAI Moderat yang menjadi rujukan masyarakat untuk mencari DAI di lingkungan sekitarnya. DAI juga mempunyai program DAI of the Year, ya, yang sudah 2 tahun ini kita selenggarakan. Tahun 2020 kami menganugerahkan kepada yang terhormat Kyai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang kita kenal sebagai Usbaha. Pada saat itu Usbaha belum sepopuler sekarang, tapi alhamdulillah DAI berani memberikan anugerah DAI of the Year kepada beliau karena memang dipandang apa yang beliau lakukan mewakili tren baru dalam dunia dakwah Islam di Indonesia yang mengedepankan ilmu, bukan lagi tampilan dan
lawakan semata. Tahun 2021 ini kami menganugerahkan Dai of the Year kepada yang terhormat sudah hadir bersama kita semua, Dr. Haji Tuan Guru Bajang Zainul Majdi LC MA, yang mulai tahun 2021 ini kami melibatkan voting dari netizen, voting dari umat Islam melalui media sosial, yang dalam waktu 15 jam kami share ke publik, ada sekitar 24.000 suara yang dikirimkan oleh umat Islam di seluruh Indonesia, termasuk yang di luar negeri, untuk memilih Dai of the Year tahun 2021, yang kemudian pilihan itu jatuh kepada Dr. Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, yang meraih suara hampir 10.000 atau sekitar 38,3%. Ini tentu menjadi petanda bahwa apa yang dilakukan oleh Tuan Guru Bajang selama ini di masyarakat, mendapatkan penghargaan, mendapatkan apresiasi, mendapatkan perhatian, karena ketulusan yang beliau sampaikan dalam memperjuangkan wasatiyatul Islam, ya, moderasi beragama, ya, sebagai beliau ketua organisasi Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Kairo cabang Indonesia, yang dalam banyak kesempatan beliau menyampaikan atau mengajarkan atau menyebarkan wasatiyatul Islam ke segala penjuru tanah air dan termasuk juga ke luar negeri. Para undangan, para narasumber, juga para peserta yang berbahagia, rasa syukur yang lain tentu saja Dai berbahagia bisa memberikan satu lagi anugerah, Dai Life Achievement Award, kepada Allah Yarham Kyai Haji Zainuddin MZ atas kiprah, dedikasi, perjuangan, motivasi, dan contoh-contoh yang baik yang beliau telah tinggalkan kepada kita semua. Dan karena belum ada lembaga yang memberikan life achievement kepada beliau, Dai menjadi lembaga yang paling awal ingin menunjukkan, ya, kepada kita semua, terutama para dai, seorang dai yang patut menjadi teladan bagi kita dalam mendakwahkan dan dalam mengembangkan model dakwahnya dengan retorikanya yang sangat menawan. Zainuddin MZ dalam aktif ahli dai juga dipandang sebagai figur yang luar biasa dalam retorika, yang sampai hari ini kami berpandangan bahwa belum ada dai yang kemampuan kualitas retorikanya sebaik dan seistimewa Kyai Haji Zainuddin MZ. Karenanya anugerah Dai Life Achievement Award itu kami berikan kepada Allah Yarham Kyai Haji Zainuddin MZ. Yang terakhir, para peserta yang berbahagia, juga narasumber dan undangan yang hadir pada kesempatan pembukaan kali ini, terkait dengan sertifikasi Dai Moderat Dai 2022 juga merupakan sertifikasi pertama yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi terkait dengan dai, yang diukur bukan hanya semata kompetensinya saja, tapi yang diukur juga kualitas, ya, level kemoderatannya. Mengapa itu kami ukur? Karena kami menyadari dunia dakwah sekarang sudah ada sedikit gangguan-gangguan dari orang-orang yang mendakwahkan, menyebut dirinya sebagai dai, menyebut dirinya sebagai ustaz, menyebut dirinya sebagai ulama, tapi yang disampaikan, mohon maaf, sampah. Yang disampaikan adalah caci maki, yang disampaikan adalah hoax, yang disampaikan adalah hal-hal yang negatif. Karenanya sertifikasi ini penting, ya, untuk kemudian memberi
jaminan kepada umat, jaminan kepada masyarakat bahwa dai yang tampil, dai yang diundang adalah dai-dai yang tidak hanya kompeten secara keilmuan, tapi juga moderat dalam menyampaikan sesuatu. Nanti hal-hal terkait dengan ini kita nanti akan diskusikan di sesi-sesi berikutnya. Dan yang paling penting terkait dengan kegiatan sertifikasi dai moderat ini adalah kami menyelenggarakan sertifikasi dai moderat ini untuk agar kita semua tidak mentabukan kata sertifikasi. Ada sebagian orang yang menganggap kata sertifikasi itu tidak pantas untuk para ulama, tidak pantas untuk para ustaz, tidak pantas untuk para dai. Menurut kami, karena kita selain sebagai hamba Allah yang punya kewajiban untuk berdakwah, tapi kita juga adalah abdi masyarakat, abdi umat, kita pelayan umat, khadimul umat, yang kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan, agar tidak kemudian menjadi sesuatu yang menyesatkan. Kita sesat dan kita menyesatkan. Karenanya, sertifikasi dai moderat ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting dilakukan, dan kami akan terus menyelenggarakan kegiatan ini dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan jumlah peserta yang alhamdulillah cukup banyak ini nanti di waktu-waktu yang akan mendatang kita bisa selenggarakan dengan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Pada akhirnya kami tentu berterima kasih kepada para pihak yang sudah membantu ya terselenggaranya kegiatan sertifikasi dai moderat ada ini. Itu saja kepada ketua panitia kegiatan sertifikasi dai moderat ini, Dr. Masrul Ruda, beserta jajaran panitia yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tentu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya apa yang sudah dikontribusikan, apa yang sudah dilakukan, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua kebaikan para panitia. Para pengurus dari tingkat pusat maupun wilayah dan anggota dai yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada juga yang di luar negeri, ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura, ya. Ada yang di tempat-tempat yang lain. Kami juga berterima kasih karena sudah turut mensosialisasikan program-program dai ke masyarakat. Kepada para narasumber, kami juga menghaturkan terima kasih mobil khusus kepada keynote speaker kita, Dr. Ki Haji Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, yang sekaligus nanti akan menerima penghargaan Dai of the Year. Terima kasih sekali kepada Tuan Guru Bajang yang berkenan menjadi atau menerima anugerah yang kami haturkan. Juga kepada keluarga, Allah yarham Ki Haji Zainuddin Anzir, mudah-mudahan ada keluarga yang mewakili pada hari ini. Beliau juga menerima penghargaan Dai Life Achievement. Kami mengaturkan terima kasih karena keluarga telah menerima anugerah yang kami berikan atau yang kami aturkan. Dan tidak lupa kepada para peserta yang sudah percaya kepada Dai sebagai lembaga, sebagai institusi, sebagai asosiasi untuk mengukur kadar kemoderatannya, untuk mengukur kadar wasatiyahnya, kami berucap terima kasih. Anda semua masuk dalam bagian sejarah dai yang untuk pertama kalinya mengadakan kegiatan sertifikasi dai moderat dai 2022 yang belum ada lembaga lain yang melaksanakannya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan atau persiapan kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita semua, memanjangkan umur kita semua dalam ketaatan dan dalam mengabdi kepada dunia dakwah Islam di Indonesia dan dimanapun berada. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Baha, Asosiasi Dai Daiyah Indonesia kembali menganugerahkan Dai of the Year tahun 2021.